kan, kononnya nak buat duit kan. Kerana kita tak tahu, kalau saya nak ceritakan tentang nak buat filem yang buat duit, dah lama saya kaya. Saya pun tak tahu sama ada apa yang saya hasilkan itu akan buat duit ke tidak. Tetapi apa yang saya akan lakukan ialah berdasarkan kepada passion saya, kegairahan saya towards the industry itself dengan hasil kerja tu yang saya percaya kan. Jadi kalau mereka yang mau semata-mata ambil kesempatan untuk nak bayar je lah berapa, kenal artis berapa-berapa lah, okey, ada yang datang ke saya, oh saya ada 200,000-300,000, boleh tak kita buat filem untuk Pawagam kan. Jadi kita tak payahlah, lupakan je lah. Okey bang, sekejap. Paling rendah abang pernah ditawar tu berapa? Paling rendah abang pernah ditawar berapa? Untuk bajet. Tak ada, masalahnya macam ni lah. Macam saya pernah ceritakan untuk cerita SX3 yang saya sepatutnya harga dia 2-3 juta kan. Dan kemudian tu 3 juta. Tetapi kerana ada buah masalah dalaman apa semua, tiba-tiba saya kena kremkan dengan bajet 1.2 juta. Jadi jadilah sebuah filem yang tak sempurna kan. Jadi saya tak nak orang kata melalui tempuh lagi macam tu lah. So, bila filem tak sempurna, penonton tengok, penonton kecam, tapi dia kan tahulah filem yang kena kecam. Penonton jadi, tak tahu sebenarnya. Jadi saya tak boleh nak explain, oh ini alasan itu. Penonton, kita dah saja orang makan, orang tahu makan tu tak sedap. Bukan orang tahu bahan tak cukup berapa kan. Jadi saya tak salahkan penonton kan. Jadi betulah. Jadi selagi saya tidak dapat orang kata satu dana ataupun bajet yang sempurna dan juga penerbit yang yang memahami kan, saya takkan teruskan. Adakah bajet ketika abang direct dulu dengan sekarang sebenarnya lebih kurang je apa yang dia tawarkan? Tak, saya pernah tempuh di satu ketika di zaman di mana apa saya minta saya akan dapat. Kan, saya minta bajet banyak ni kan? saya nak crane shot, saya nak shot yang mahal-mahal, saya nak helikopter, saya akan dapat. Tapi zaman itu sudah agak berlalu. Untuk nak dapatkan benda tu, bukan saya tak boleh dapat, tetapi saya kena meyakinkan betul-betul dengan kerja saya, meyakinkan betul-betul kenapa saya memerlukan bajet yang sedemikian untuk itu. Tapi itu merupakan satu cabaran, nah, tak apalah, ini satu orang kata evolusi lah. Kita kena tempuh, kita pernah naik dan kita perlu turun. Nanti mungkin akan datang, kita naik lagi sikit, kita turun balik. Ini kehidupan kan. Bang, adakah okay, sekiranya macam abang cakap kan, ini evolusi apa semua, tapi kan pada masa yang sama yang SX3 tu kan ada pihak yang macam ialah macam cakap kan, macam adakah dia macam jatuhkan juga kredibiliti abang, tapi sebenarnya bukan salah abang tapi sebab bajet. Tak, bagi saya apa saja yang kata keburukan yang katakan, saya perlu bertanggungjawab. Saya perlu bertanggungjawab. Walaupun benda tu salah orang ke lain, saya tak boleh cakap, oh ni pinpoint apa. Bukan itu bukan satu pemimpin yang baik apabila kita berada. Kita perlu bertanggungjawab dengan apa yang telah kita usahakan, walaupun kesilapan tu dilakukan oleh orang lain, di bawah apa semua. Saya perlu bertanggungjawab. Tetapi untuk nak mengatakan kredibiliti saya tu sedikit terjejas, walaupun terjejas tapi tidak keseluruhannya kan. Kerana semua tahu saya mempunyai deretan filem-filem saya yang boleh diterima kan, yang evergreen. Jadi saya tahu, so I've got nothing to prove actually kan, cuma nak sustain saja. Walaupun saya membuat filem sampah ke mana, mungkin paling-paling orang cakap mungkin Aziz dah kering idea, itu saja kan. Benda ni pernah ditempuh oleh Alhamdulillah Tan Sri Piramli kan. Dia pernah berada di Kemuncak ketika Jalan Ampas, dia masuk Merdeka, dia turun. Tapi bukanlah bermaksudnya dia apa ni, terus jatuh karier dia kan. Okey bang, kita masuk isu lain bang. Terus kak, go. Ini 20 jam ni. Okay. Pendek, padat dan ringkas tapi tak boleh pendek. Okey, banyak terpendam ni. Bukan tak boleh, bukan tak pendam. Saya ambil contoh. Saya contoh. Ya. Kejap.
Habis bila nak makan ni? Okey. Saya nak ni saya bercerita, saya tak nak bercerita tentang orang ni baik orang ni tak baik. Okay, saya akan bercerita tentang diri saya. Okay. Saya akan ceritakan tentang tiga senario. Bukan senario tu, tiga senario saya di dalam saya menjalankan kerja saya sebagai pembikin filem di sepanjang kerjaya saya. Senario yang pertama. Apabila saya membuat filem Femina pada tahun 1993 ke 94. Okey. Di mana di di akhir penggambaran tu, sebenarnya saya kena terbang ke Amsterdam untuk nak lanjutkan pelajaran, tapi penggambaran tak habis. So saya cakap pada kru saya, sama ada kita mahu kerja selama 48 jam untuk nak menghabiskan ataupun kita berhenti sekerat, tunggu saya balik daripada Amsterdam 4 bulan dan kita sambung. Dan kru bersetuju untuk bekerja selama 48 jam. Ni 48 jam tau untuk filem Femina. Okey. Setuju. Benda tu berjaya dilakukan. Senario kedua. Apabila saya bekerja dengan Nasha Aziz. Nasha Aziz ini seorang yang pelakon yang sangat disiplin. Jadi dia untuk nak melakukan watak dia, dia akan melakukan homework. Masalahnya saya ni bukanlah disiplin sangat. Di mana saya akan, most of the time saya akan membuat dialog tu on the spot. On the spot script berikut kan. Dan Nasha dia bukan kata tak puas hati, dia kata dia tak pernah kerja dengan orang tak disiplin. Dia mengadu kepada executive producer saya. Dan begitu saya berdepan dengan Nasha, what happen? Kau nak lagakan aku dengan ni? Apa yang saya nak ceritakan ialah hasil daripada perbincangan itu, everything goes well. Akhir sekali saya, Nasha Aziz saja mendapat kata sepakat untuk kita bekerja, kita kan. Itu senario yang kedua. Senario yang ketiga, apabila saya membuat filem Lieutenant Adnan, di mana saya berkolaborasi dengan pihak tentera, tentera membantu dari segi logistik dan sebagainya. Dan apabila pihak kru filem dan pelakon diminta membuat disiplin cara makan ration apa secara askar, dan kru tak berpuas hati, tetapi benda tu diselesaikan dengan perbincangan. So apa yang saya nak ceritakan ini ialah ini masalah rumah tangga yang diselesaikan di dalam berpuakatan rumah tangga. Bukannya kau nak pergi suruh orang luar pergi campur tangan dengan rumah tangga aku. Faham tak? Jadi apabila ada pihak yang menyuruh dengan masalah macam ni, menyuruh pihak menteri, pihak kerajaan untuk melihat benda itu, ini sudah saya rasa macam satu benda yang amat-amat tidak sesuai. Masalah ni masalah rumah tangga. Di dalam produksi, kita ada line producer, kita ada production manager, kita ada producer. Kalau pun arahan daripada pengarah untuk nak kerja 20 jam sekali ke 48 jam, tapi kalau kita bersepakat untuk nak tu, benda tu dapat diselesaikan. Tidak perlu kita membawa benda ni. Kan? Benda ni sampai tulis surat formal untuk pihak menteri untuk memecat orang ni apa semua. Bagi saya, ini sangat sangat tidak beretika kan. Tidak, benda ni mana rumah tangga kita. Even you as a reporter, kalau benda tu ada masalah dalaman, diselesaikan oleh dalaman melalui pemuafakatan kan, benda ni. Itu saya kata contoh tiga konflik yang berlaku pada saya yang diselesaikan melalui pemuafakatan antara produksi. Maksudnya kalau pelakon tu okey je nak berlaku 48 jam. Okey. Okay. Kalau pelakon dia kau setuju 48 jam apa? Okey, nombor 2, ini 20 jam punya kes. Adakah hari-hari produksi tu syuting 20 jam pun tak masuk akal bagi saya. Penat kan? Mungkin sehari dua hari, mungkin bukan hari-hari. Itu bukan manusia, maknanya itu rasionalnya, logiknya lah kalau dia nak komplain benda tu lah kan.
Jadi maksudnya kalau sekalipun kerja 20 jam, benda tu satu realiti 20 jam, alah satu hari je, lepas tu kau cakap lah aku tak boleh tahan kerja apa semua. Ini kan kerja, kerja kita kerja dengan manusia. Kalau dia penat, bukan dia seorang penat, yang lain pun penat. Kan? Satu lagi example, saya kerja dengan waktu Lieutenant Anan untuk scene peperangan. Saya kerja, okay, call time pukul petang, pukul 2, shooting sampai pukul 7 pagi. Okay. Eh? Daripada mana tu, 7 pagi. Besok call time dia pukul 2 petang saya nak shoot. Okey, itu saya fikir saya lebih pukul 7, maknanya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam. Pada saya 6 jam cukup tidur. Tapi pada kru pukul 7, selepas orang kru dia kena wrap. Dia kena bungkus wire 1 jam setengah. Kemudian tu dia kena bawa apa orang nak sekali 3, 4 jam dia orang tidur. So apa yang saya diorang buat, diorang buat kumpul buat petition. Ini cerita tu betul ni. Pada pengarah, kami tak cukup tidur. Oh, aku buat orang tak cukup tidur rupanya. Saya ubah je tuan. Ini cerita betul ni. Untuk cerita Lieutenant Anan. Bila tahun bila tu? Tahun 1999. Lieutenant Anan tu lah. Lieutenant Anan. 99. Maksudnya benda tu kalau kau bagi tahu director, kau gitu kan benda ni berfaktor. Tu pasal kata kita ada line producer, kita ada producer, kita ada PM. Kau mengadukan benda ni pasal dia bukan saja seorang mangsa, ramai lagi yang menjadi mangsa pasal benda tu. Duduk berbual fakat kat sini, tak perlulah tulis surat resmi hantar ke menteri seorang pecat apa semua kan. Dan saya tak fikir, kalau nak menyebutkan nama tu, saya tak fikir Shahnaz Ahmad yang seorang profesional yang pernah bekerja itu, dia bercakap komplain. Mungkin dia bercakap tu adik-beradik punya cakap, tetapi ada pihak yang merasakan diri dia sangat relevan untuk bersuara kan, dan dia bersuara kan. Bagi saya memalukan lah, kalau orang tahu kena memalukan. Bagi saya sebagai orang kata badan persatuan yang dianggap elitis, membuat statement macam tu yang sangat-sangat cetek, wah, itu mesti jadi tajuk tu. Itu kan amat-amat orang kata memalukan saya sebagai penggiat industri. Okay, bang, thank you. Kau dah hantar terus ke? Eh, taklah. Ini